untuk pemeriksaan slam, pelaksanaan kita di concrete pump, dan pelaksanaan mesh pouring di lapangan. Ini sama halnya dengan beton normal biasa, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi secara performa beton low heat concrete oke untuk kita laksanakan di lapangan. Jadi dengan beton low heat concrete ini kita lebih efektif terhadap waktu kapan kita akan mulai dan kapan kita ini tidak terlalu berpengaruh dengan ketersediaan es di plant. Untuk penerimaan beton, mesh pouring kita adalah suhu maksimum yang diizinkan adalah 81 derajat Celcius. Dan ternyata dengan beton low heat concrete ini, spek ini bisa dipenuhi. Mutu beton kita di saat pengecoran itu berada di suhu rata-rata di atas 40. Tapi di saat peak temperatur, kita hanya sampai di suhu 81 derajat Celcius dan ini masuk ke dalam persyaratan yang disyaratkan oleh konsultan struktur. Selama pengecoran untuk tim teknikal dan tim supportnya SCG Geamic, saya merasa bahwa cukup baik dan boleh dibilang malah baik. Baik itu proses order beton, pengiriman, sampai penerimaan beton di lapangan, dan pengetesan slam dan pembuatan benda uji di lapangan, semua bisa berjalan dengan baik. Kita punya dua benefit, yaitu dari sisi waktu bisa lebih cepat dan dari sisi biaya tentu juga akan lebih direduksi karena pengurangan pemakaian blok es itu sendiri. Hampir sebagian besar mesh pouring itu mensyaratkan suhu beton segar. Dengan adanya beton low heat concrete dari SCG Geamic ini, tentunya ini akan sangat baik untuk prospek dunia konstruksi di Indonesia. Kita bisa mereduce waktu dan biaya penggantian dari balok beton es.